Upaya pemenangan Capres-Cawapres terus dimatangkan para tim pemenangan Capres-Cawapres Pemilu 2024. Salah satunya dilakukan Partai Prima yang siap memenangkan pasangan Prabowo-Gibran satu putaran. Selain mengerahkan anggotanya, Partai Prima Jawa Tengah juga membangun 1.500 posko pemenangan Prabowo-Gibran hingga ke tingkat kelurahan. Dukungan Partai Prima untuk memenangkan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka ini salah satunya ditunjukkan Senin malam saat Partai Rakyat Adil Makmur atau Partai Prima membuka secara resmi posko pemenangan Prabowo Gibran di Jawa Tengah. Launching posko tersebut dihadiri secara langsung ratusan anggota Partai Prima dan Ketua Umum Partai Prima, Ketua Tim Pemenangan Daerah Jawa Tengah Prabowo Gibran, serta sejumlah pengurus partai pengusung Prabowo Gibran. Ditandai dengan pemotongan tumpeng, posko pemenangan Prabowo Gibran dibuka secara resmi oleh Ketua Umum Partai Prima, Agus Jabo Priyono. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Prima Jawa Tengah, Bagas Ardianto Saputra menegaskan bahwa partainya siap memenangkan Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden di pemilu tahun 2024 mendatang. Di Jawa Tengah sendiri, menurutnya untuk pemenangan Prabowo Gibran telah dibangun 1.500 posko yang tersebar hingga tingkat kelurahan dan TPS. Dengan langkah ini, ia optimis Prabowo Gibran di Jawa Tengah dapat merebut suara dari kandang banteng dan dapat menang satu putaran. Kami dari Prima memang fokus, salah satu fokus kami adalah di Jawa Tengah. Karena di Jawa Tengah, ya kita semua tahu, banyak yang menyampaikan bahwa Jawa Tengah adalah kandang banteng. Tapi ikhtiar kami adalah ikhtiar bagaimana Prabowo Gibran bisa diterima oleh masyarakat. Dan alhamdulillah faktanya memang di bawah, di grassroots, banyak sekali, mohon maaf, kekecewaan juga di mata masyarakat terkait dengan kepemimpinan Ganjar selama memimpin di Jawa Tengah. Di salah satunya ya infrastruktur dan sebagainya. Nah, itu kekecewaan-kecewaan inilah yang kemudian kami lihat sebagai potensi untuk bagaimana kita menggalang suara pemenangan di Prabowo Gibran. Prima, saat ini fokus kami membangun posko-posko. Jadi yang sekarang sudah berdiri di Jawa Tengah itu sudah ada 1.500 posko. 1.500 posko ini dari struktur Prima yang dulu pernah kita coba mendaftarkan pemilu. Pembukaan posko pemenangan Prabowo Gibran tersebut disambut hangat Ketua Tim Kampanye Daerah Prabowo Gibran Jawa Tengah yang berharap dukungan Partai Prima tersebut akan dapat memenangkan Prabowo Gibran satu putaran. Ya alhamdulillah ya Mas, ini hari demi hari dukungan semakin lama semakin solid ya. Dan Partai Prima ini saya rasa nggak main-main. Ini malam ini kita lihat sendiri meresmikan posko khusus untuk pertempuran di Pilpres ini, Prabowo Gibran. Dan saya yakin ini bukan hanya posko pertempuran, tapi juga posko pemenangan, gitu Mas Bagas. Posko pemenangan. Dan kami di TKD dan khususnya di KIM dari 9 partai ini kita insya Allah solid Mas. Semakin hari dukungan juga semakin menggulung, semakin membesar. Dan ini akan menjadi barokah paling tidak di Jawa Tengah Prabowo Gibran bisa menang satu putaran. Partai Prima optimis Prabowo Gibran dapat melanjutkan program-program yang telah dicanangkan Presiden Jokowi. Seperti dalam hal hilirisasi industri dan pembangunan infrastruktur. Heri Riana, Simbang Mati.